berdamai dengan keadaan. Ada kalanya kita perlu titik untuk menjeda, menghela nafas, berhenti sejenak, dan kembali melanjutkan kalimat. Begitupun dengan tubuh ini, kita perlu beristirahat, berhenti. Bukan berarti menyerah ataupun putus asa, melainkan untuk memulihkan tenaga. Entah sampai kapan dusta ini bersemayam di dada. Lelah bersandiwara, seakan baik-baik saja, padahal sebenarnya rapuh, tak berdaya. Sudah waktunya untuk aku berhenti melangkah dan kembali mengisi daya. Sudah saatnya aku berdamai dengan keadaan, membuka mata bahwa aku tak mungkin bersamamu. Sekuat apapun aku memberontak, semua adalah kenyataan. Iya, kau bukanlah takdirku. Berdamai dengan diri sendiri untuk mencapai ketenangan. Ada perlunya kekhawatiran tidak usah diberi peran, agar kita bisa bertahan. Karena tenang itu perlu dimenangkan.